Terkait perlindungan konsumen, kami ingin menyampaikan ada 3 pilar yang saya ajak Pak Haru dan tim juga sama-sama kita melakukan 3 pilar ini. Pilar yang pertama adalah edukasi terhadap konsumen. Kemudian yang kedua terkait dengan pengawasan market conduct tadi, pilar yang kedua. Dan yang ketiga adalah penanganan pengaduan konsumen. Tapi yang saya bisa garis bawahi dan kontekstual pada diskusi kita hari ini adalah menekankan pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen. Saya yakin bahwa komunikasi yang lebih terbuka dengan bantuan pendampingan dari OJK ini bisa membuat komunikasi menjadi lebih cair dan bisa mengatasi permasalahan. Labses JK ini bisa menjadi sebuah batu pijakan buat teman-teman untuk sama-sama bersinergi, dan dengan adanya pendampingan ini maka layanan kepada para nasabah bisa lebih optimal.